Selama satu penggal mewakili Kulim Bandar Baru, banyak aduan rakyat yang sampai kepada saya. Di antara aduan yang paling banyak ialah mutu perkhidmatan bekalan air bersih yang disediakan oleh Susunan Kabinet PM Anwar Ibrahim Malaysia mendadak viral di media sosial. Pasalnya, dari 28 orang yang masuk dalam jajaran kabinet baru tersebut, ada nama Menteri Malaysia keturunan Indonesia, yaitu Menteri Dalam Negeri Syaifuddin Nasution. Syaifuddin Nasution sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri semasa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Mengutip dari tribunnews.com, Syaifuddin adalah generasi ketujuh dalam keluarga Nasution yang diketahui. Ayahnya berhijrah dari desa Mandailing, Ujong Lombang ke Singapura pada tahun 1950-an sebelum berpindah ke Kedah, wilayah di Malaysia. Syaifuddin merupakan satu di antara ratusan ribu warga Malaysia keturunan Mandailing. Meski tak punya harta, Syaifuddin bercerita ayahnya yang pertama kali mewariskan nama Nasution untuk digunakan oleh anak-anaknya. Menurut sejarawan Abdul Razak Lubis, banyak yang selalu pulang kampung untuk melihat tanah leluhur ataupun berjumpa dengan sanak keluarga. Abdul Razak mengatakan pulang kampung yang dilakukan banyak warga keturunan Mandailing di Malaysia ini karena romantisme tentang tanah leluhur. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.